Ini kali this time lah. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Ya, hari ini saya tidak berpidato, saya mau menjadi juru wacana. Saudara-saudara, topik pembahasan kita pada petang ini yaitu mengenai pilihan raya ke-13, strategi kemenangan dan cabaran. Dan akan diteruskan dengan mengkaji dan memahami Borneo Agenda lawan dengan Malaya Agenda. Satu topik yang begitu bagus, sangat menarik, yang benar-benar akan membuatkan kita terbuka pikiran. Satu konsep ilmu yang begitu matang untuk dibahas. Satu bentuk ilmu yang memberikan input yang sangat positif bagi setiap kita. Saudara-saudara, bagaimanakah caranya untuk kita menghadapi pilihan raya ini untuk mendapatkan suatu kemenangan? Strategi apa saja, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh Batista demi meraih suatu prestasi kegemilangan yang akan menjadi sejarah Borneo pada kali ini? Strategi kemenangan merupakan satu pola yang sangat penting. Dan untuk melaksanakannya tentu banyak sekali tantangan, cabaran demi cabaran. Dan inilah yang akan kita kongsikan bersama pada petang ini. Selain itu, kita juga akan mendengar bagaimana dan bagaimana untuk memahami apa sesungguhnya agenda Borneo itu. Dan apa sesungguhnya agenda Malaya itu. Dua agenda yang berbeza, yang sudah tentu akan menjadi isu-isu penting yang boleh kita ketengahkan dalam rangka mempromosikan STAR di khalayak ini. Jadi saudara-saudara sekalian, agenda Borneo, agenda Malaya adalah dua perkara-perkara penting yang mesti kita kena paham sebagai suatu respon tindak balas jika ada pihak-pihak tertentu yang coba menyerang kita berkenaan dengan agenda Borneo. Maka saudara-saudara sekalian, apakah saudara-saudara sudah siap mendengar pembahasan ini? Siap atau tidak? Siap. Lengkelilah. Dengan itu saudara-saudara sekalian, kita persilakan pembahas kita yang kita sebut dengan hormat saudara Nestor untuk menjelaskan kedua topik ini. Dengan itu saya persilakan. Terima kasih.